ini lu rumah Iwan. Di depan senter kalian. Jadi apa Wan sekarang Wan? Ini bebek. Kenapa Wan? Gak apa. Kok nangis kau? Hah? Aku ini rindu bapak. Rindu bapakmu kau? Tapi udah datang kita. Belum puas kau? Kan belum bulan lagi. Kan kita mau kesini lagi. Kepala nangis. Guys, jadi Wan, ini orang yang tahu tentang kisah-kisah bapaknya Iwan dulu. Dulu bapaknya Iwan meninggalnya kayak mana itu bang? Dikuburkan pakai apa namanya? Betul. Apa lah? Pakai beca. Beca ini di bawah. Beca, beca ya. Beca ya. Ulah bang. Bukan kayak beca yang di kota. Beca diikat di bangkolan gitu loh bang. Iya. Beca. Tarik dari belakang. Gitu. Ini yang bapak Iwan dulu. Iya. Foto. Kita bentuk mama nak jo. Besok kembali lagi nak. Kak Jelly ya. Ya, yang sering foto mama aku ya. Temen nanti di bulan bapakmu. Wan. Mama mau kesini ya. Wan. Semen nanti bulan apa? Iya, nanti bulannya di semen. Ya. Belum lah, semen lah. Kasihan enggak dicerai. Belum ya, lah. Kau lah yang semen. Kau lah yang semen. Iya. Jalan. Mana? Enggak jalan lah ini. Mau pulang ini. Iya. Enggak, tenang aja. Udah malam gini mau ke kuburan. Wah, ada aku bilang. Suruh silan rohun selakan itu enggak jalan ini. Buru panas. Udah, ada nanti rezeki. Kau buat semen bapak ya. Pak, ya, Pak. Kasih anakku ini, Pak. Betul. Dia dulu bapaknya tuh nyemprot di ladangku. Iya. Iya, betul. Dia dulu masih kecil. Sakit dia. Sesak dia, sesak. Entar susah dia sering nyemprot larian-larian di sini, cari uang makan. Itu ninggal bapak dulu berarti penyakitnya. Enggak gara-gara nengok anaknya kayak gini. Enggak. Enggak. Enggak nyangka pun kamu jadi kayak gini nih. Iya. Makasih banyak lah. Saudara juga kami, saudara juga. Saudara berarti sama Iwan? Iya, saudara. Enggak, aku enggak anggap keren cuma saya sama Wak gitu. Iya. Dulu Pak Payah juga dia ngomong gini, Pak. Iya, gini juga dia. Memang bawaan lahir Iwan ini kayak gini tadi. Iya, kayak gini. Ganteng ini. Dulu kan dia pakai apa? Kita udah ganteng, berarti kan awak yang ngurus kalau itu. Iya. Kalau ayo gara-gara ngurus dulu segini kan? Iya. Eh, kalau segini kan? Dia gitu, Pi. Kalau gue ada, bukan dapat. Gak ada yang pakai baju, ya. Apa? Ini mau gue ini. Tanda aku. Ini. Tanda aku, ya. Mama siapa ini ya? Mama. Tanda lo. Mega. Karbol. Mega tanda. Hah? Mega. Mega. Masa. Lebih tanda ini. Masa. Narihan. Orangnya mejar untuk pantai. Davin, Sabinta, Dea, nggak tanda? Dea. Iya, untuk lu ini ada Dea kali. Dea lagi JP mereka yang ulang. Oh, aku kenal dia, semua dia. Dea sama Silo, sama Kita dengan Marido. Sama Marido. Begini gambarnya dah. Begini kau ya. Dek, gedangnya, gedang begini barang mereka begini. Susah memang. Itu di Ojil. Betul bang. Kalau tempat tinggalnya pun numpang-numpang bu kecil. Ini. Mama kambing itu betul nih. Anakku. Bukan apa dibersih-bersih gitu lah di ubu-ubu udah bekas kandang gitu lah. Tahu dulu ini bukan kita sombong. Kalau nggak ada berasnya di situ. Kenal ini. Mama ini lah, mama ini. Kenal ini. Kenal enggak? Iwan. Iwan ini. Loh, masih kenal? Ada kaset nyari itu di shooting ini. Kenal. Oke, okay, kenal. Aku aja kadang yang ngurus dia lupa tiap harinya dia masih ada. Jadi Iwan ini memang pernah tinggal di kandang kambing. Betul itu. Bukan sebetulnya bukan kandang kambing. Jadi ini adalah gubuknya bersatu sama kambing. Oh, gubuknya bersatu sama kambing. Iya, dia kan punya asuhan kambing. Iya, jadi iya. Bersatu sama kambing. Bersatu sama kambing gitu. Berarti tercium lah agak aneh itu bubuknya kayak gitu. Masih satu tinggal sama tetangga kambing berarti. Kita mau ke sana. Mana? Ada saudaramu di sana. Saudara dia ada di sana. Iya, itu tadi tempat Bapak Teta lah, apa rumah ya? Sana ada. Mau ke mana? Mau ke sana. Mau ke rumah sana. Iya. Dekat pemakaman bapakmu lah. Ada sana. Berapa jauh itu ke sana, Kak?
Kapan dekat? Masih berapa menit? Cepat. Sama Bang Silo lah itu, sama Bang Silo. Kampung lama sana. Mana Bang Silo itu? Jalan dengan Bang Silo. Mana nih? Kalau jalan-jalan. Kita kemana? Cepat lagi. Tempat dia yang tinggal di kandang kambing itu di mana? Sana Bang. Nah, sana lah kita. Sana aja kita. Iya, sana lagi. Ah, sana lah kita. Ada. Bang. Bang. Oke. Bang. Makasih ya, murah rezekinya. Sering kemari ya. Bang. Bang. Nondong itu, nondong gue itu. Nondong dua itu. Nondong. Ah, makasih banyak ya. Mama Rido. Iya, jangan lupa subscribe ya. Kasih ya. Bujur, bujur. Kalau kawin nanti kau nikah di apa kemarin? Undang kan biar kami datang. Bujur dong, bujur. Aku masih pacar, aku mau nikah. Belum punya pacar. Pacar. Udah itulah. Mau fotonya? Artis apa enggak? Dia selalu TikTok dia. Apa ya, bos? Udah ada ceweknya, cuman ceweknya terpaksa sama dia. Cantik, Cip, dubin ya. Cip, ini bakal lagi. Ah, itu kasihnya uang, Dek. Cil. Oh, makasih. Ambil-ambil anak lanang. Kasih ya, Bang. Anak lapa. Sayang. Sayang anak papa. Dalam, Cok. Coba kakak. Siapa ini ya? Ini siapanya ini? Siapa? Enggak kenal, Kak. Salam peluk biar nyari lagi, Wan. Senang olah ngandong Nina. Katanya mau nengok bapak, kuburan bapak katanya besok. Tahu tepat ke situ kalau memang apa. Wah, besok mau kerja. Kerja mana? Namanya orang tua mau tahu dia mana. Kerja apa? Katanya. Pencuri. Pencuri. Ya Allah. Eh. Pak, datang sini. Ada polisi gitu. Tapi mau enggak nak nomor. Yang gitu. Pak, awak nih. Wan, kamu ngasih lagi? Iya. Kami satu kampung. Kita lewat. Sudah. Ada apa lagi? Betul tidak? Sedih guys. Dia berbagi tidak banyak. Ini uang apa, Pak? Uang belanja, Pak. Makasih, Wan. Iya, Pak. Pulau, Pak. Tapi.
Mana ada tujuh sebelah sih, Pak? Coba. Sampai sini, Pak. Mulai kita selalu tanggung-tanggung mulai, Pak. Pak, mari ke mana, Pak? Ya, di rumah lah. Besok kamu tetap nggak ke sana. Ini kan sudah besok. Mana dulu lah pengbo. Tambahan lagi Bu, makasih ya Pak. Iya. Ini duit Iwan. Ini kembalian. Ini bosku. Aku yang urus Iwan. Bos enggak ada bos. Ini Bang Nodi. Kameramen. Kalau ada bosnya kami pun mau jadi. Besok mangga kan. Kenapa, Pak? Nanti sebulan lagi kok. Jadi kami tak ini katanya, Mbak. Bakso. Ma, ya aku bilang beli kan. Enggak kan besok ke sana kan cepat. Oh, wah, pasti enggak, Pak? Pas dulu. Ah. Kamu coba pernah mendiang dong nangin. Bukan. Nangin apa lagi? Pas kita motong papan. Ya. Oh, masih ingat? Ada motong papan ya? Dulu ada. Oh, pernah. Kan? Berarti ada ingatan kau. Kenapa aku suruh ngelondri lupa terus? Ini dulu. Bang. 8 tahun rasa aku dia ninggalinnya, Bu ya. Lebih ya? 8 tahunan. Bisa kau ingat motong papan? Ini. Yang setiap hari aku ngelondri dia ini aja dulu, Pak. Hah? Aku bukan dia. Heeh. Main aja lagu di. Oh, enggak, Pak. Ini yang ngajarin Iwan rokok. Kebongkar. Bandel, hari ini kan makam bapaknya kan gitu. Ayo, Pak. Alah. Mau ke mana? Yuk, kita ke sana bentar yuk. Ke apa? Kandang kambing itu. Iya, kan yang dekat kandang kambing kau itu yuk. Tempat tinggalmu lama. Nah, tahu, ingat ya. Nah, ya hati-hati. Nah, besok begini. Besok cepat aja kalian datang ke sini ya. Ingat kan kepala kamu ini. Hah? Ayo. Ya. Oke. Jangan itu, Pak. Itu kenal kau sama ibu itu enggak? Kenal lah. Oh, kenal. Ucok namanya rupanya. Siapa? Nama dia dulunya Ucok di sini, teman-teman. Ucok. Gendong-gendong. Bangun dia. Adik. Aduh, ya Allah. Dia sama gemuk dulu kawan. Bang Iwan ini, kau dulu masih kecil. Ini dulu kecil bang, tak kayak dulu bang. Ini ya. Dulu masih satu kampung di sana. Dek, kita masih ingat apa bang? Kita dek. Mana bisa ingat kau dia? Dia masih kecil sama sama. Kau kampungmu, apa pula dia mengingat kau? Adek udah gede. Iwan udah gede juga, tapi masih sama sifatnya. Yuk kita berangkat yuk ke sana yuk. Ya. Oke guys, kita udah ketemu sama saudara-saudara Iwan, banyak rupanya keluarga di sini teman-temannya. Jadi kita mau nengok tempat tinggal dia yang di kandang kambing itu. Mana lagi Tendian? Kita mau ke tempat tinggal Iwan dulu yang kandang kambing, baru kita nanti mau lanjut. Nggak tahu besok gimana teman-teman ya. Nanti kita mau lihat dulu tempat tinggalnya gitu. Masih ada kuntilanak? Di sini ada. Ini kuntilanaknya ada? Pas malam Jumat. Malam Jumat Iwan.
Ya ada. Kata dia tujuan lurus sini. Kalau sini mati kalian. Pas sampai selamat. Oh, bolang. Karuan. Mas Arulan. Main udah sampai tangan orang ini. Lo. Sampai mana? Masih kalah bola tadi. Bikinlah. Kan jadi serok padahal. Oh, bolangku. Boy itu langsung nih. Ini dulu enggak orang makan, Bang. Mau kopi? Geser guys. Kawan. Pelan. Ingat kawan. Ingat kawan. Ya ingat kau. Kalau mikirkan yang bebek. Oh ini lu rumah Iwan. Dukan senter, jadi apa Wan sekarang Wan? Udah kaki bebek. Ini bebek. Oh ya. Ini bebek di bawah. Ini rumah. Rumah ini? Oh ya. Kandang kambing dulunya. Ini kan kambing bang, dulu rumah kambing. Jadi dia tidak punya. Ini kambing bang. Kambingnya mana? Udah jadi kandang bebek. Iya, sekarang udah jadi kandang bebek. Dulu kandang kambing. Di tau bang kandang kambing harus panggung kan. Nah, itu dia rombak jadi sekarang jadi kandang bebek gini. Karena kambingnya udah jual gitu kan. Maksudnya dia tidur satu kambing? Enggak bang, dia kan kambingnya udah jual. Baru kan kandang-kandang yang nggak ada yang apa kan, dia tinggal di sini gitu. Karena bapak dia udah nggak ada. Karena dia tempat dia tinggal kembang tetap bang. Pokoknya siapa yang kasihan sama dia, disitu udah tinggal gitu bang, tak ada rumah orang yang kosong gitu kan, disitu udah tinggal. Sama mamanya lah ya? Iya lah, iya. Kakaknya sana udah di dekat kita. Yuk, sana kita yuk. Salah atau dia? Enggak. Jangan nanti kelentangan. Enggak, udah ada yang janji, jumpa tadi. Di dekat yang rame-rame sana. Amit ya, Pak. Guys, jadi kita udah ketemu sama keluarga Iwan yang dulu pernah ngurus keluarga Iwan gitu. Kami enggak ada termasuk ngurus dia. Iwan, bapaknya dulu masih hidup, kita tuh dalam kita gitu. Itu, tinggal lah kali ini. Oh, masih hidup ya? Nah, tanya aja sama dia. Itu? Itu di mana? Ini. Gak tahu dia di mana. Bentar kesan lagi. Iya. Jadi main-mainnya si Iwan di mana biasanya? Di sini mancing. Iya. Ya, sering kan mancing. Dia enggak pernah kemana-mana, dia mancing berkerjaan sama bapaknya. Sama mamanya. Bapaknya. Kalau dengar cerita ini sedih. Sedih kali lah ini. Udah. Hah? Bongkar. Bongkar. Ya. Apa? Dokok itu gak hilang-hilang loh, Wan. Domo itu gak hilang. Aku
Lalu kawanku gado ini. Kemana rumahnya? Tau kali itu. Hah? Sedihnya kemana kira-kira? Susah kali. Mulanya itu kata kembe bilang. Kecil apa? Artinya, kecil-kecil orang ini dulu. Tinggal di tempat kami ini bapaknya. Cuman nyemprot. Mamat, 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 kadang-kadang yang makan pagi, kadang nggak makan, dan gitu. Cuman lah kesusahannya parah kali lah. Kasihan lah, banyak orang-orang sini semuanya bantu orang ini. Kalau nggak ada nanti, tinggal, iya. Kalau bubuk-bubuk kami. Iya. Kami, ada ladang kita sini, ada rumahnya lah kecil. Kalau mau pulang orang ini ke Pekanbaru tempat neneknya, titipnya lah barangnya tempat kami. Iya. Nanti datang lagi balik dia, ambilnya lagi. Nek. Pancing. Ingat aja dia pancing. Ibu udah berapa tahun lah nggak jumpa sama Iwan? Iya, aku selama kurasa, dia pergi ini lah. Selama 8 tahun dia begini ya. Gitulah. Itu makanya sama siapa aku semalam cerita di sini. Masih paling pun 6 tahun enggak, udah lama belum dia. Belum ada 8 tahun. Umur kecilnya anak ini. Iya, belum. Inilah kawan gadonya. Belum ada 8 tahun belum. Oh iya, anak ini masih umur 7 tahun. Berapa deh? Ini 7 tahun ini. Anakku. Itulah. 7 tahun, 8 tahun. 5 tahun. Dia pikir sekitar ya enggak ada. Kami dia berapa gaji. Dewi itu loh? 5 tahun. 5 tahun. 6 tahun. Nah, 5 tahun, 6 tahun. Enggak tahun. Enggak jumpa. Orang ini kawan gadonya. Pindah dia dulu. Siapa namanya itu? Lupa, lupa. Semua lupa. Tapi namanya sini namanya Jambu itu. Itu namanya. Tinggal di Lamongan. Tinggal bapaknya di sini. Itu pun di Bopongnya becak namanya. Iya. Iya, karena orang kru tangkahan ini, ranger-rangernya dialah yang nolong gitu. Dibunyikan di sana lah ya. Iya, di. Makanya kan pernah orang ini kita nyumbringin salah itu bukan di situ kurang Pak Ian. Ini enggak dia bisa. Dia enggak tahu nih. Enggak tahu dia. Kami nyari alamatnya capek. Dia dari dulu. Iyalah memang, tahu kami kok. Dua orang capek ini. Aja. Sama kakaknya itu lain lagi bapaknya. Berarti kalau orang ini dua. Untung yang semalam itu yang tidak jumpa di rumah itu. Iya. Ada itu anakku. Oh. Itu anakku Alfian Juli kan. Oh iya, itu berkat anakku. Dia lah. Yang video itu sama abang kan ibu kan. Iya. Berkat abang lah. Berkat ibu. Dia punya gawat TikTok. Iya. Terima kasih. Itu anakku yang tua itu. Mama kenal lama ini katanya. Iwan di mana kau jumpa di perumahan katanya. Bisa nyarikan profilnya yang gawat pistol. Berapa ya? Ini kan gawat dia ngomong kan. Aku meninggal lagi. Ini sudah anak gede. Kami pun dari dulu itu nyala lap. Aku kan, udah pulang kau. Aku bilang selalu. Pulang. Capek aku dengar. Sekarang dia. Sekarang. Alhamdulillah. Tapi dia. Alhamdulillah. Nah, gede juga. Iya. Tahan. Tapi dia persamaan dia sama yang dulu sama-sama dia ngomong gini. Aduh, enggak. Tapi ada, perbedaan enggak, dia beda. Dia sekarang sama yang dulu rezekinya lah yang beda. Iya, rezekinya iya. Sehat lagi karena dapat dia. Dia. Iya, berkat kalian. Tapi aku mau hancur gara-gara dia ini mengurusnya. Cuma aku udah mau sama sama dia sekarang. Udah mau ngebleng lagi. Resiko loh. Tapi, aku bilang kan, kau dapat pun dia, rezeki lah. Rezekimu pun ada meningkatnya. Amal lah. Nah, gitu. Kalau kau, kita sedekah lah kita kan gitu kan, bantu orang tuanya. Tapi kalau rezeki kalian naik karena bantu orang yang susah. Aku kok mau tahu? Sumpahku dulu, aku bilang sama bapak ini, keluar dari sini pasti hancur mamanya. Betul di sini hancurnya. Hancur, pindah dia dari sini, hancur orang ini. Kakaknya hamil. Iya, udah gitu. Kakaknya cantik. Di, kayak jadi udah gak enak lagi lah. Takut kami dia, sayang kali lah kalau sempat. Dikasih opo sama orang-orang kampung inilah. Pigilah dia dari sini. Aku bilang mudah-mudahan dari sini, naiklah taraf hidup orang itu. Aku nampak di Facebook ada yang bilang, si nengok si Uco ini udah kayak gini katanya. Iya, amin Tuhan. Udah gitu pulang lagi dia katanya ke kampung, kalian bawa gitu kan. Kita tengok
Tengok pak, ini istri Ponang Siti. Gue bilang Siti nama mamaknya tuh. Oh, Siti Maimunah. Siti aja nih sama kami, gak ada Maimunah. Maimunah kok ya? Enggak, memang ada Siti Maimunah. Tipu ya, kurang aja sama ini. Oh, setting kami selama ini. Kau lawan. Maimunah Siti. Siti Maimunah. Siti Nur gitu mungkin ya, Siti Baya. Sebenarnya cantik-cantik, nama anaknya pun kan cantik loh, kayak Dewi, Siti itu, Mega itu, Mega Pro, Mega. Mega Pro. Cuma Iwan aja yang berbeda dari para adiknya. Sama adiknya. Adiknya pun kan. Sama sama. Kita ngomong enggak nih. Ini lagi ya. Ini satu lagi. Itulah biar kalian tahu. Udah berapa kali dia kesini? Siapa? Mana tahu baru ini. Orang alamatnya kami enggak tahu. Ini kan baru ini. Untung abang itu datang. Tapi jumpa sama anak. Enggak. Salah kami itu. Benar enggak dipakai. Karena udah capek. Jarahi dulu. Kuburan siapa? Nanti salah editor yang ngomong kuburan pakai. Mana editor gua? Komen juga itu bukan. Jadi kan ini kan kayak hutan, makanya tadi kan foto nanti editor ya. Kuburan yang dipakai ya. Coba kalau datang Iwan itu, bikin aja batu untuk tandanya aku bilang. Dan rezekimu nanti kan banyak. Berarti nggak mau kasih batu ke gubernur kamu? Nggak ada, masih gitu ya, aja. Masih kecil, mana pun. Ini tadi pun aku berarti tanya sama orang. Berarti kita sebulan naik ke sini kita harus beli kuburan bapakmu, kita buat yang paling mewah di situ. Ingat, kau berarti sebulan lagi kita nyetikan mobil Pajero itu. Dan sampai sebulan lagi kita kesini apa yang boleh bapakmu. Itulah tugasnya Iwan nanti. Itu betulin kuburan bapakmu. Kalau nggak betulin itu rezeki kau. Kita ambil, kita sama, aku tunggu yang bangunnya semua. Kalau nggak kita tunggu lagi. Tunggu lagi kita naik lagi. Iya. Kalau aku berani di sini. Iya. Jadi itu dulu bekas kamu apa? Karena kambing, diminta sama bapaknya. Satu rumah, satu enggak, kambingnya kan dijual. Udah kami jual. Tapi udah, bersih, kambing kita itu bersih. Kalau mau kalian udah itu bersih. Kita bersih, kami bilang kalian betul. Habis bikin di satu bersih. Lalu, orang ingat kuburan bapak sampai gopok. Ingat, mana letak kuburan bapak ingat? Dan gua enggak ingat. Enggak, karena di kuburan orang tua. Kalau enggak ingat berarti kau tahu, aku tahu kuburan bapakmu. Dekatnya salam ya. Ya, pasang dia lupa tadi. Tanggal 10 berapa minggu lalu? Enggak ingat dia kalau kuburan bapak. Kalau kuburan bapaknya enggak ingat. Iya, jangan jalannya aja bisa kayak gini cuma dia berapa. Kalau kuburannya udah rata. Iya. Sampai kuburan memang salah kok. Baik, kan. Enggak kril lah belum apa-apa. Emang lo? Halo, sampai itu belum ngomong salah. Weh, pas kasih tanggal salah. Dia mesti tanah lah ya? Tanah lah dia mesti gini aja. Kayunya ada katanya, kayu lain katanya dari dia. Ada beda kayunya katanya. Aku maksud juga banyak itu minta sama kuliah. Batu bata aja, entah 4 tingkat aja. Mungkin ada tanda lah. Berapa, Wan? Itu yang aku minta, udah situ udah. Kalau ada rezeki timuan, aku bilang nanti suruh Niah itu masakkan untuk pendurinya, taruh di masjid. Ada berapa? Nanti lagi suami guys ya. Jadi nanti kepanjangan muat kalian nontonnya. Kita tunggu aja per selanjutnya kita perbaiki kuburan bapaknya Iwan ya. Oke. Kasih ya nang kalau taruh nang. Kenapa? Enggak apa. Kok nangis kau? Kalau aku ini rindu bapak. Rindu bapakmu kau? Tapi udah datang kita. Belum puas kau? Kan belum nengok kuburan lagi. Kan kita mau kesini lagi. Kepala nangis. Ada bapakku, ada mamaku itu. Iya, besok kita kesini lagi, bapakmu ikut. Udah lah, kepala nangis. Oke? Sanggup ngomong. Udah lah, slow aja, oke? Okay. Slow. Oke, okay, aman tuh.